Selamat datang ke Castella Cafe Greek. Saya tak sabar nak wis. Macam mana ni? Sabar-sabar. Macam mana ni? Sabar-sabar, sabar-sabar. Kita nak mandi ni, sabar-sabar. Sik sejuk. Cepat terus. Boleh. Jom. Mandi. Terus. Okey. Sejuk ke Cas? Tak sejuk lah dah boleh jalan tu. So, kat sini kami nak makan sambil mandi. Besak dah. Besak? Ini antara places yang kami akan singgah kalau balik daripada Kelantan, sama ada nak pergi ataupun nak balik. Tapi normally masa nak balik lah. Okey, kita akan singgah kat sini. Memang best lah bawa anak-anak kan. Yeah. So package kalau untuk dua orang ni tak mahal. Boleh pilih ikan kelabar ke, tenggalan ke, ikan terapia ke. Dia package 100 untuk dua orang. Tapi kalau main 4 orang, 5 orang, 6 orang, bolehlah ambil package yang besar 200, lah. 250. Tapi sini ikan kelah pun ada tau. Package ikan kelah. Okey, makanan kita dah sampai. Makanan dah sampai dah. Ikan apa tu bang? Kelabar. Okey, dia punya set dia. Nasi, ikan kelabar, ikan kasam, sambal. Dan ni ada ulam-ulam. Ulam dan masak lemak. Boleh. Masak lemak dan juga ulam. Terima kasih. Belah sini yang dalam sikit. Ya. Dia naik sendiri. Ayat dalam hari ni. Ayat banyak. Okey. Bubur nasi. Nak makan nasi. Sekejap. Nak mana bubur? Ada. Wow, tengok tu. Terbaiklah. Saya nak nasi juga. Mesti Aisyah mesti makan nasi. Tengok kan? Terbaik kan? Ayak jernih gila. Ada rakit kat ujung tu. Tu ada brother main naik atas rakit. Ayak hari ni banyak, tidak ayak sikit. Mungkin musim hujan lah. Kan? So, ni jambatan pemain tadi. Pemain kat atas ni. Parking kat belakang bangunan ni. Jangan Aisyah. Okey, jom kami nak menjamu selera dulu. Okey. Ayat apa kita ajak nak tengah ini? Fresh orange. Wow. AKA orange mancu. Orange mancu main satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali ke berapa dah kita? Banyak kali dah noh. Kali ke 4, 5, 6 dah apa tak tahu. Setiap kali main buat video. So perubahan dia kita makin berumur dan Aisyah makin besar lah. Itulah beza dia. Tempat ni sama tapi ada upgrading work. Nampak? Dia ada homestay kat sini. Okay, dia ada homestay boleh sewa. Nak sewa jam boleh, sewa setengah hari boleh, sewa penuh seharian pun boleh. Jadi ada juga ramai juga yang main duduk tu. Nampak Mak Saleh pada ni. Nak main sini, kalau nak makan kena booking kan? Sebelum main kena booking weh. Dia tak boleh macam walk-in tu tak boleh. Pasal dia ambil based on booking saja. Jadi kita akan letakkan dekat caption lah nombor Tok Janggut, owner dia Tok Janggut ataupun staff dia, nanti boleh buat booking lah. Macam kami punya favourite test ni ikan kelabar. Yang satu lagi tenggalan, sebarau pun ada, kelah pun ada. Lepas tu dia akan bagi sekali dengan ni. Ikan masin ke ikan kasam? Kasam kot. Yang ni ikan baung, masak lemak ikan baung. Tapi yang killer dia ni lah, sambal warna putih ni. Killer ni untuk cicah dengan ulam-ulaman dia ada bagi. Ni apa dia ni? Umbut kah? Umbut apa tu ni? Tu ada petai, ada pucuk paku, ada jagung, badak jagung ni. Ni ulam buat tau ni lah. Tak lupa. Tapi memang best lah. Okay. So dekat kampung Kerunai guys. Ni nasi. Dia macam nasi dalam pulut kot dalam ni. Dia nasi ni dalam ni. Lepas tu ni sambal apa? Sambal kicap. Sambal kicap lah. Dengan sambal biasa lah kan. Cuba tengok macam mana. Kut mereka kata nampak menarik. Rasa dia tak tahu lagi ke. Dia bubur kebung kan? Kebung.
Kabung dengan ikan baung. Cik Nan tak makan kan ikan darat kan? Tapi ikan baung boleh. Asal. Kita makan dah. Kelabar, kelabar. Ini ikan kelabar. Dia ada selection kelabar Tenggalan, terapia ke apa kan. Tu panas lagi dia bakar panas-panas kan ni tu. Dia ada, dia macam ikan terubuk lah ini. Oh, ni cicangan sambal putih dia sedap lah. Sambal putih kan. Tu anak makan nasi saja ke apa. Nikmat eh. Nikmat tu. So, sebelum mandi. Hari tu main dengan Abang Rizal. Abang Rizal Gears. Ni dia tak boleh nak main. Anak sekolah kot. Jadi kami jelah singgah kami. Jadi kat sini kuasa macam teringin lah nak duduk semalam kat sini. Nak try tengok kan duduk sini sambil mandi. Tapi dah nak masuk Langkawi dah ni. Ada kerja kat Lestak. Jadi kita singgah makan je lah. So, hampa pernah main sini tak? Mesti ada yang dah pernah main kan. So, kalau ada yang main boleh komen lah. Letak pengalaman anda macam mana kat sini kan. Memang best lah. Bismillahirrahmanirrahim. Padu lah. Hari ni tetap sini sikit lah. Tak tengah. Tak tengah sikit. Tak apa kan ni. Boleh. Cuk paku. Oh, favourite lah. Kan duk panas-panas lagi ni. Ulam dia fresh. Dah pukul 2 orang tak apa nak ramai lah. Tadi mungkin pukul 12 satu. Geng-geng motor banyak main ni. Kalau siapa geng-geng motor ke kereta, kalau konvoi daripada utara pergi ke pantai timur, mesti singgah kafe ni dulu. Makan sambil kaki duduk dan ayam. Cahdu eh. Dia punya dia ada apa? Tulang juga ikan ni. Eh, dia punya sambal putih ni sedap. Lain. Rasa dia macam mana tak? Ni ulam apa ni? Mana merah-merah ni? Ha geng, ulam apa ni geng? Amboi. Amboi ya tu. Kau nak ke? Ha? Hari tu main kecil lagi. Ha, lah boleh lah mandi. Meh, dia nak turun. Pegang. Turun. No, atas no. Aisyah. Aisyah. Tu atas tu, monyet. Aisyah. Tu, monyet. Aisyah, tu. Ni, belakang sikit Aisyah. Aisyah. Ni, tu. Cepat tu. Ha.